Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi beberapa bulan belakangan ini telah melaksanakan lelang jabatan. Namun hingga kini belum ada pelantikan lantaran menunggu surat rekomendasi dari Kemendagri. Dan saat ini Kemendagri sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah Muaro Jambi. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan telah keluarnya surat rekomendasi tersebut, PJ Bahyuni Deliansa dalam waktu dekat sudah bisa melakukan pelantikan terhadap jabatan di beberapa OPD yang dilakukan lelang jabatan beberapa bulan lalu. Melalui telepon, Kabid Mutasi dan Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi Hendra membenarkan jika surat rekomendasi dari Kemendagri sudah keluar. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah surat itu sudah sampai ke PJ Bupati atau belum. Sebab surat rekomendasi itu keluar melalui kantor penghubung dan diteruskan ke Gubernur Jambi yang kemudian dilanjutkan ke PJ Bupati Muaro Jambi. Hendra mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari PJ Bupati dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelantikan terhadap pejabat yang mendapatkan lelang jabatan beberapa waktu lalu. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.